Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Siapa yang tidak mengenal piramida yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang relatif masih utuh? Tahukah sahabat, ada sebuah fakta menarik dari piramida mengenai apa tujuan dibangunnya piramida tersebut? Ternyata jawabannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Masya Allah. Setelah penelitian bertahun-tahun, akhirnya ilmuwan menemukan fakta bahwa bangunan makam para raja Mesir ini dibuat menggunakan tanah liat yang kemudian dipanaskan. Di balik penemuan baru tersebut, ternyata Al-Quran sudah mengungkapkannya sejak 1400 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2006, harian America Times edisi 1 Januari 2006 memberitakan hasil penelitian yang mengatakan bahwa piramida dibuat dengan menggunakan tanah liat yang dipanaskan. Kajian dari Amerika Prancis tersebut menerbitkan bahwa ketika tanah liat dipanaskan, maka akan terbentuk batuan keras yang membuatnya tidak bisa dibedakan dengan batu alam. Para ilmuwan mengatakan Fir'aun merupakan penguasa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ia mahir dalam bidang ilmu kimia untuk memproses tanah liat berubah menjadi batu normal. Memang, jika dilihat dari spesifikasi batu yang digunakan, piramida dibangun dengan teknik yang penuh misteri. Sebelumnya, Profesor Gilles Hubb dan Dr. Michel Borsom juga menegaskan bahwa piramida dibangun dengan menggunakan batuan asli dan batu-batu yang dibuat dari tanah liat. Fakta yang sama juga diterbitkan oleh majalah Journal of the American Ceramic Society yang menuliskan bahwa Fir'aun menggunakan tanah jenis luri untuk membina monumen yang tinggi, termasuk piramid. Pasalnya, tidak mungkin manusia bisa mengangkat batu-batu besar tersebut sampai ke puncak dengan berat hingga ribuan kilogram. Selain itu, ilmuwan asal Prancis, Profesor Davidovich juga melakukan penelitian serupa dengan menggunakan mikroskop elektron terhadap batu tersebut untuk dapat melihat bagian terkecil dari unsur tersebut. Hasilnya, Davidovich menegaskan bahwa batu itu dibuat dari lumpur. Selama ini, tanpa menggunakan mikroskop elektron, ahli geologi belum mampu untuk membedakan antara batu alam dengan batu buatan manusia. Sang profesor mengatakan bahwa lumpur tersebut merupakan olahan dari lumpur kapur yang diberi garam dan kemudian dipanaskan. Bahan inilah yang menghasilkan terbentuknya campuran tanah liat. Kemudian, olahan itu dituangkan ke dalam tempat yang disediakan di dinding piramid. Ringkasnya, lumpur yang sudah diaduk menurut ukuran yang dikehendaki tersebut dibakar, lalu diletakkan di tempat yang sudah disediakan di dinding piramid. Ilmuwan lain yang juga mengungkapkan hal serupa adalah ilmuwan asal Belgium, Guy de Mortier. Ia sudah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya untuk meneliti piramida. Setelah melakukan penelitian bertahun-tahun, akhirnya ia menemukan bahwa piramid yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Sahabat surga, hal menarik dari fakta yang telah dihimpun oleh para ilmuwan selama bertahun-tahun ini memang merujuk pada pembangunan piramida yang menggunakan tanah liat sebagai bahan utamanya. Dan fakta ini sudah terungkap secara jelas dalam Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Qasas ayat 38, tentang bagaimana bangsa Mesir membangun piramida. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia dari orang-orang pendusta." Firman ini jelas mengatakan bahwa Fir'aun menyuruh umatnya untuk membuat bangunan tinggi dari tanah liat. Ini sejalan dengan hasil penelitian para ilmuwan yang dilakukan bertahun-tahun lamanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih dahulu menuliskan fakta tersebut dalam kitab umat muslim ini. Dan Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan rahasia pembangunan piramid, bukan para ilmuwan Amerika ataupun Perancis. Masya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala firman-Nya, tak ada keraguan padanya. Sahabat surga, sekarang kita sudah mengetahui apa tujuan dibangunnya piramida tersebut. Jelas sudah disampaikan dalam Al-Quran dan sudah diteliti para ahli. Semoga dengan mengetahui hal ini menjadikan pelajaran kepada kita dan semakin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.